welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Kiki. Seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku untuk yang belum subscribe. Dan kalian juga boleh follow Instagram aku di @sakinatuljannah. Nanti linknya akan aku simpan di description box aku biar kalian gampang nemuin Instagram akunya. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notification biar kalian jadi orang pertama yang nonton video aku kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video aku ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga suka sama video aku. Jadi di video kali ini aku mau nge-review facial wash ini yang udah aku pakai. Ini produk dari Essence. Essence itu satu brand sama Aulia Cosmetica. Ini itu aku beli di Shopee dan udah habis, udah aku pakai. Si facial wash ini itu namanya Essence Facial Foam Double Defense. Semoga enggak salah bacanya. Ini itu harganya 13.000. Tapi aku beli pas lagi promo, jadi harganya cuma 10 ribuan aja. Dan kalian udah dapet 100 gram. Jadi ini yang ukuran besar, harganya cuma 10 ribu. Murah banget kan? Bener-bener murah banget sih, parah. Terus ini bisa kalian lihat kayak gini ya, packagingnya. Warnanya hitam putih, tuh kayak gini. Menurut aku sih packagingnya gak terlalu menarik. Menurut aku beli karena dia murah aja dan aku penasaran ini bagus atau enggak gitu. Dan ya aku cobain lah sampai habis. Si facial wash ini itu dia mengandung zinc VCA sama antibakterial, terus allantoin, ada kandungan allantoinnya juga. Nah ini udah ada BPOM sama halalnya di depannya. Terus di sini aku mau bacain dulu ke kalian klaimnya seperti apa sih si facial wash ini itu. Jadi si Essence Facial Wash membersihkan wajah secara menyeluruh dari minyak, kotoran, sisa make up dan sel kulit mati sehingga terlihat lebih segar dan cerah. Double defense dengan oil absorbing agent mengurangi minyak berlebih, mengangkat kotoran dan rasa lengket, serta mengandung antibakterial agent untuk mengurangi timbulnya jerawat, terus memberikan kelembapan dan kehalusan kulit akan selalu terjaga, katanya kayak gitu. Cara pakainya sama seperti facial wash pada umumnya, ambil secukupnya, kasih air, terus gunakan di seluruh wajah. Nah, terus gimana nih setelah aku menggunakan si facial wash ini itu. Nah, jadi ini bentuknya pasta. Terus wanginya itu menurut aku dia tuh wanginya kayak ada sulfurnya gitu. Jadi wanginya tuh disebut enak, gak terlalu enak, disebut gak enak juga enggak. Jadi kayak wangi-wangi yang gimana ya, wangi kayak ada obatnya sedikit gitu sih, tapi bukan obat juga ya, gimana ya, pokoknya gitu. Terus si facial wash ini itu dia gak terlalu berbusa. Jadi buat kalian yang emang lagi jerawatan, ini bagus banget karena dia gak terlalu berbusa. Jadi si busanya tuh smooth banget gitu, lembut banget. Dan dia bukan busa yang jadi banyak gitu, enggak. Jadi dia tuh emang benar-benar jadi apa ya, busanya tuh pokoknya gak terlalu banyak. Jadi buat kalian yang berjerawat itu bagus banget karena katanya kalau kulit kita berjerawat itu jangan menggunakan facial wash yang berbusa. Jadi lebih bagus tuh yang gak ada busanya, kayak gitu. Nah, terus tapi kalau kalian pakai si facial wash ini itu menurut aku lumayan agak boros. Karena kenapa kalian harus menggunakan si pastanya itu agak banyak untuk mendapatkan foam yang lumayan cukup banyak gitu. Buat kalian yang gak terlalu seneng yang berbusa, kalau kalian pakainya sedikit sih menurut aku kayak kurang apa ya, kurang kerasa aja pakai facial washnya. Nah, untuk jerawatnya sendiri ini lumayan cukup membantu sih untuk jerawatnya. Wajah aku jadi gak terlalu cepat timbul jerawat karena yang udah dibahas tadi ini ada bahan-bahan yang bisa membantu untuk
meredakan jerawat. Nah, terus dia juga ngebantu banget untuk membersihkan seluruh wajah aku dari sisa-sisa kotoran, make up, dan lain-lain. Nah, pas udah dipakai itu dia nggak bikin kulit aku jadi ketarik-ketarik. Terus dia emang bener bisa bikin halus kulit. Jadi kulit aku tuh kayak lebih lembut, lebih lembab juga, lebih halus juga. Kayak gitu sih bener sama klaimnya. Ini enak banget sih facial washnya. Dengan harga 10.000 kalian bisa mendapatkan hasil yang menurut aku lumayan cukup berpengaruh di wajah. So buat kalian yang mau nyobain, kalian bisa order di Shopee-nya atau ke minimarket, supermarket atau ke toko kosmetik terdekat, pasti ada sih ini si Essence Facial Foam. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan menurut aku ini bagus. Lumayan sih gitu. Tapi disebut bagus-bagus banget juga enggak, tapi lumayan aja. Dengan harga yang 10.000, dia kasih manfaat yang banyak banget untuk kulit. Dan gak, menurut aku ada efek sampingnya enggak sih di kulit aku? Enggak ada sih menurut aku. Jadi aku aman-aman aja pakai facial wash ini. Kayak gitu. So, thank you udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa support aku terus. Bye-bye. Tunggu aku di next video.